Halo, berjumpa lagi bersama Mukri Channel. Di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara setting suhu yang benar kulkas 2 pintu dari Sharp ya teman-teman. Oke, seperti apa videonya, simak aja sampai selesai. Jadi pertama di sini ada namanya termostat atau pengaturan suhu utama. Jadi di sini ada knob. Terdapat 3 pilihan, minimal, tengah-tengah atau medium, dan maksimal. Kalau untuk pengaturan suhu ini itu sebenarnya tergantung dari isi dari kulkas ini ya. Jadi kalau semisal isinya atau makanannya banyak, itu disarankan ditaruhnya di maksimal. Oke, sedangkan kalau semisal isinya tidak terlalu banyak, itu disarankan ditaruh di medium. Jadi kalau bisa jangan minimal ya teman-teman. Soalnya nanti kalau misalnya ditaruh di minimal, nanti untuk pendinginannya nanti kurang bagus. Jadi disarankannya itu medium atau maksimal. Cuman kalau misalnya teman-teman mungkin repot ngatur-ngatur, ini nggak usah diubah-ubah lagi. Ini cukup ditaruh maksimal saja. Sebenarnya untuk penggunaan dayanya nanti tetap sama ya, tetap sama. Jadi ini kalau bisa ditaruh di maksimal saja, jadi nggak perlu diatur-atur lagi. Kemudian di atas terdapat pengaturan suhu lagi. Nah, di sini banyak teman-teman yang mungkin salah mengartikan. Ini sebenarnya bukan pengaturan suhu, jadi ini fungsinya sebagai ventilasi udara yang turun atau yang masuk di ruang bawah refrigerator. Jadi untuk pendinginan kan dia pusatnya di atas. Nah, dapatnya suhu dingin ruang bawah itu dari atas. Nah, di sini itu fungsinya sebagai ventilasi udara. Jadi kalau ini kita posisikan di maksimal, udara dingin itu cuman terkonsentrasi di atas saja. Jadi di bawah kurang begitu dingin gitu. Jadi kalau semisal bawahnya pengen dingin, ini disarankan ditaruh di minimal atau tengah-tengah gitu. Saya banyak teman-teman yang mengeluhkan kulkas baru beli dengan merek Sharp itu bawahnya nggak dingin. Nah, itu yang sering terjadi, pengaturan suhu yang di atas ini di maksimal sehingga udaranya itu teman terfokus di atas saja, untuk bawah tidak dapat dinginnya gitu. Jadi kalau misal bawahnya itu pengennya dingin, itu disarankan ini ditaruh di minimal. Jadi ini kalau semisal semakin minimal, bawah semakin dingin gitu. Jadi kalau semisal ini semakin di maksimal, bawah semakin tidak begitu dingin begitu. Kalau untuk pengaruh nggak sih sama ruang freezernya atau ruang atasnya, pengaruh nggak sih untuk pembuatan bikin es, itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Untuk es nanti tetap bisa jadi untuk es tetap bisa beku ya, jadi nggak ada pengaruh ya, untuk es nanti tetap bisa beku. Jadi seperti itu ya pengaturannya. Kalau teman-teman bingung, disarankannya yang ruang bawah ini disetelnya di maksimal saja, sedangkan yang atas ditaruhnya di minimal saja. Udah seperti itu aja teman-teman, nggak usah atur-atur lagi. Oke, jadi seperti itu ya videonya. Barangkali masih bingung, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bila suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa share ya. Oke, segitu aja dari kami. Bye-bye.